berdarah tuh nyarinya. Apa? Allah. Sejak itu lumpuh separuh bisu sebulan. Bangsa seperti ku menuntut haknya. Allah, ini persis gini, Mbak, persis banget ini. Pak Egi, duwe cekelan ben kebuan. Berarti di sana tadi ini. Semua pemberian Allah itu bukan suatu siksaan. Ya lurusin kakinya ya, Ibu, tolong pegangin. Bisa lurus, bisa lurus. Kan? Bisa lurus. Bisa. Yuk, bismillah. Ya, yang situ dululah, enggak apa-apa sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijajakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu walau ala adbarihim nufur. Bismillahirrahmanirrahim. Toha tosin tosin mim kafa ya'in suat yasin wal qur'anil hakim amim a'in sin kaf nun وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُهَاجِي اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُ أَكْبَرُ سَتِيَاب هَارِ كَجَانْ hampir setiap hari. Subhanallah. Nah, karena dikhawatirkan kalau kita tidak langsung diterapi takutnya keburu ngamuk, maka langsung terapi dulu. Subhanallah. Lalu kita lakukan penelisikan nanti setelah diterapi. Ya. Nih, gitu. Tadi ya. Dikit. Yang sayangnya Allah. Abin, Allah coba Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Dia sudah sering merasakan yang lebih sakit menurut mamanya hampir setiap hari kejang. Allah. Mudah-mudahan ini jalan Allah sembuh. Amin. Terus. Sayang. Allah bilang Allah. Allah.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah illalil adzim. Allah bilang, coba bilang. Allah bilang. Allah. Coba Abimanyu cinta Allah ya. Allah bilang. Bilang Allah. Allah. Jangan dikit tangan, jangan dikit tangan. Sayang, sabar ya. Itu berdarah tuh jarinya. Enggak apa nanti dipakai di situ. Abah, Allah. Diobatin ya. Bilang Allah biar sembuh ya. Kita semua sayang Abimanyu ya. Allah, Allah. Terus sayang Allah. Itu udah hampir bisa. Ayo. Allah marinal haqqa haqqa wa zubna istiba'ah marinal batila. Abah. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghithu faqfir li wa ashli li sya'ni wa barid dami rabbir li dambi wa hadil hidu qalbi wa anjini minas syaitan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah. Allah. Sudah diterapi, alhamdulillah anaknya tidak memberontak, tidak ngamuk, padahal tadi yang dikhawatirkan itu ya. Dan aku bersyukur banget lihat Abi mau minum air obat, padahal sebelumnya air putih aja dia nggak mau gitu. Nah sekarang lanjut pengobatan mandi air doa. Ini yang sudah didoakan Panglima untuk pembersihan dan pemagaran. Thank you.
pelan pelan pelan. Nah, nah, ini pegang di sini tangannya. Satu lagi sini pegang tangannya. Channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kita sudah menyaksikan pengobatan dari pasien kita hari ini, yaitu Abim yang diantar oleh ibunya, Ibu Suli, dan ayahnya Bapak Sarmin. Jadi kisahnya, Abim ini usianya sudah 23 tahun, tapi tidak seperti anak seusianya, Abim ini belum bisa berkomunikasi, jadi belum bisa bicara. Padahal dulu waktu kecil dari 0 sampai 4 tahun sudah sempat bisa bicara, bisa nyanyi. Nah, Ibu bisa ceritakan awal mulanya bagaimana sampai Abim mengalami seperti ini? Awalnya waktu itu umur 4 bulan DPT2, imunisasi DPT2. Paginya kejang, terus sampai sekarang tiap minggu sekali itu udah pasti ada kejangnya, tiap minggu sekali. Iya, ternyata tadinya udah bisa nyanyi, bisa ngomong, bisa hitung-hitung, udah. Terus begitu umur 4 tahun, kejang setengah hari, semenjak itu lumpuh separuh, bisu sebulan. Dua hari setelah lumpuh separuh itu dia bisa berdiri, bisa jalan lagi, saya senang. Ah, dua anak saya udah balik lagi, saya bilang. Tinggal ngomong, nih ngomong, tata ngambil ibu, ibu, gitu ngambil saya. Aduh, alhamdulillah anakku udah bisa ngomong lagi, saya bilang gitu. Tapi berjalannya waktu kesini, kesini, kesini kok makin hilang, hilang memorinya yang tadinya nyanyi, nggak bisa nyanyi, yang tadinya bisa hitung-hitung, nggak bisa hitung-hitung. Sampai sekarang nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, dan bahkan sampai sekarang nggak bisa apa-apa. Sampai pup pun apa semua dilayanin, diladenin sama orang tua. Gitu. Selama berarti kalau dari 4 tahun ke 23 tahun Ibu merawat seperti ini sudah 19 tahun ya berarti ya? Iya, 23 mbak. Oh iya, sejak lahir ya? Iya, sejak lahir ibaratnya. Kan normalnya 4 bulan normalnya. Oh, iya, dari umur 4 bulan itu ke sini begini. Gitu. Katanya pernah sekali waktu kejang sampai 5 kali ya? Dalam... Sering, dulu waktu masih umur di bawah 4 tahun itu sering sehari 5 kali itu sering. Sehari 5 kali? Iya, masuk ruang ICU tuh ada 10 kali lebih ruang ICU rumah sakit, berobat kemana-mana, udah saya jalanin. Kalau secara medis diagnosanya? Diagnosanya epilepsi, kata dokter sih gitu. Cuman katanya orang-orang kalau epilepsi kan berbusa gitu kan. Ini anak saya nggak ada busa, cuma keluar lendir. Kalau sekarang udah gede ini keluar lendir darah dari mulut. Padahal nggak ngeget gitu, nggak. Kalau orang ini kan biasanya kan deket ya, diganjel sama sendok apa gitu. Ini nggak, anak saya nggak ngeget. Tapi tetap keluar darah dari mulutnya itu kalau kejang. Gitu. Terus maaf Bu, kalau giginya itu habis gara-gara apa? Iya, kalau marah, gigitin ini, ntar ditarik perut gitu. Sambil digigit, ditarik, ntar gigit paralon. Apa aja yang dokternya dia? Nggak kanebo, ya kain, ya paralon, apa aja gitu. Tangannya udah habis. Ini tangan, kuku tangan, kuku kaki habis dikerokin sama dia nih. Tadi jadi, waktu pengobatan tuh dia gigit tangannya, nah, iya, saya lihat sendiri sama berdarah gitu tangannya. Iya, kalau marah emang begitu, dia nggak bisa ngomong, nggak ngerti apa gitu. Tata, gitu digigit tangannya, digigitin gitu. Nah, selama 23 tahun ini bagaimana cara komunikasi dengan ibu? Ya, kalau kadang, makan, ya, kalau makan ya sayanya waktunya dia, waktunya makan ya saya kasih makan gitu. Kalau di celana, kalau makanya pakai pampers sampai umur segini nih, pakai pampers terus. Tinggal. Jadi kayak ngelawat bayi lah ya? Iya, jadi saya lebih-lebih bayi. Kalau bayi, kalau bisa saya angkat, saya gendong. Ini kan sudah gede. Benar. Ini udah gede. Kalau lagunya apa dulu yang pernah dia nyanyikan? Banyak, kadang-kadang kayak... Bisa, jangan telepati. Terus itu apa yang... Lagu Jawa, lagu Jawa bahkan malah dia bisa. Apa lagu dangdut, lu kan seringnya lagu lagi biar dia. Biar saya pancing, biar ingat memorinya lagi. Apa lagunya? Apa yang... Gak lali sih, Pak. Cuplek-cuplek suam. Bukan yang lagunya ciptaan Nembanyu Pia, Piu, Pia itu loh. Itu, oh, itu loh. Aku tahu layar. Ah, perahu layar itu. Gitu. Ah, Bim, ingat gak? Anglia numpak perahu layar. Entino minggu ke pariwisata. Alam.
Rasulung kralesu adik jawel mas jebol wis sore. Ini dia. Ayo, meten kelopo kapengawe-awe prayogane ngecek banget begitu ya, kan gak bisa waring gitu kali. Dene sesok-esok tumandang nyambut gawe. Ingat gak? Alvin, iya mas kecil waktu itu bu ya. Iya. 4 tahun. Terima lagu apa gratis kita? Deh ya Allah deh. Amin. Alhamdulillah. Jadi kita pelan-pelan kita apa ya, rangsang lagi memorinya ya bu ya. Ujian orang tua ya bu ya. Saya kebayang bu betapa ibu tuh dan bapak berdua itu orang yang terpilih untuk diberi kesabaran lebih gitu. Amin. Sedangkan orang tua lain yang anaknya normal aja harus sabar gitu, apalagi punya anak seperti ini gitu. Ya cuman kadang kita sebagai orang tua ya suka kepancing emosi kalau udah lagi marah gitu. Saya kalau udah marah juga kayak orang kesetanan juga saya ini. Ikut marah nggak terkendali, tangannya habis saya gigitin dia nih tangan kalau udah gitu saya udah gregetan gitu. Habis semua-semua dirusakin, semua-semua diacak-acak gitu. Tadi kan waktu pertama datang kan ibu mengkhawatirkan ngamuk ya. Memangnya biasanya kalau diobatin emang ngamuk? Katanya enggak sudah sih, dibawa ke enggak banyak ngamuk. Alternatif ya? Enggak ngamuk, karena saya khawatirnya semalam kan habis kejang. Biasanya kalau habis kejang tuh marah-marah. Kok ini enggak? Tadi bangun tidur, habis kejang tidur, jam 5:30 belum bangun. Biasanya jam 4 udah bangun, mbak. Jam 3 udah bangun. Bangunin saya, ibu ayo kali mungkin bangunin saya sholat gitu ya. Bangunin terus dia duduk di tempat tidur. Ini tadi jam 5:30 belum bangun kalau nggak dibangunin bapaknya. Terus dimandiin karena mau pergi pagi-pagi kan, dimandiin, bapaknya nyari sarapan, disuapin, nggak mau makan, nggak mau minum, tidur lagi. Tadi terus kata ibu biasanya itu terus ngeces terus, tapi ini enggak ya? Ini enggak, ini biasanya kan udah ngeces aja biasanya mbak nih. Alhamdulillah juga ini kayaknya mulai tenang gitu ini. Tenang. Biasanya enggak bisa. Biasanya duduk lama enggak bisa. Ya paling ya ada sih Pak, kadang kalau lagi mau duduk 10 menit ada gitu. Oh gitu ya? Kadang-kadang, cuman nggak tiap hari gitu. Bagaimana Bang Lima? Artinya teman beliau di rumah ya cuman ibu sama bapak gitu ya? Ya sekarang ini dah, ya 2 bulan ini lah. Nggak ada temannya lain, nggak ada. Kakaknya? Sebelum-sebelumnya? Kakaknya udah misah kan, udah nikah. Udah nikah. Selisih umur dengan kakaknya berapa? 5 tahun. Iya, dan kakaknya sudah berumah tangga Bang Lima, jadi mungkin nggak bisa mendampingi adiknya terus. Nah kalau Bang Lima pantau, apakah memang ada makhluk yang mengikuti? Tadi memang waktu saya terapi, saya melihat ada sosok kayak gorila gitu ya. Kayak gorila, mungkin itu bangsa jin yang berbulu hitam, bertaring saya lihat tadi dengan mata batin pada saat menerapi, sempat merinding juga saya. Itu yang saya rasakan, habis itu kebayang lagi kayak ada sosok ular juga gitu ya. Dua sosok itu yang terlihat saya itu terasa kayak seperti memang menempel gitu di badannya Abim. Dan memang makhluk-makhluk itu suka memanfaatkan orang-orang yang seperti Abim. Kenapa? Karena dengan kekosongan jiwanya, makhluk itu seperti terundang untuk menguasai tubuhnya dan membuat sebuah perilaku yang seperti dia gitu, seperti makhluk itu gitu. Jadi kayak seperti dikendalikan jiwanya untuk berbuat bertingkah laku seperti makhluk itu, lompat-lompat misalnya naik ke atas, kayak ibu bilang ke atas kulkas apa segala katanya macam. Katanya suka naik ke atas kulkas. Bahkan suka buka-buka baju kadang ya, kan kayak itu. Ya. Makanya kemarin saya sampai ya kurang lebih 5 bulan yang lalu itu selama ada kali 3 bulanan itu nggak mau pakai baju, telanjang bener-bener tanpa busana bener. Pakai pampers juga nggak mau. Terus semua dirobekin, kalau dipakein dirobekin. Jadi kayak nggak tenang gitu. Iya, jadi ini keling sempat hitam karena panas-panasan terus nggak pakai baju. Kayak nggak tenang. Terus mukanya tuh tiba-tiba bengkak sih, biru semua bengkak. Saya tanya sama yang jaga di rumah yang nemenin ini. Ini adik kenapa Rul? Saya bilang gitu. Enggak kenapa-napa. Lah kok adik mukanya sampai bengkak begini? Saya kayak bilang gitu. Ini gitu. Bang kayak habis kejedot-jedot gitu yang sekencang-kencangnya ini mukanya. Yeah. Sampai begini, biru, mata ketutup nih. Ada fotonya? Ada. Ya. Boleh di-share. Kayak begitu, biru. Ini tapi dulu kalau siapa dari keluarga ibu yang ada orang bisa juga ya praktisi spiritual gitu yang dulu dari keluarga ibu? Dulu dari keluarga saya, dari pihak ibu tuh Pak Di saya ada. Bisa ngobatin? Iya, katanya sih. Ya. Siapa lagi yang ibu? Terus kalau ini bapak saya, kalau zaman dulu kan tentara ya, bapak saya tentara, kita suka punya pegangan. Pegangan, saya juga nggak tahu ya. Tapi ibu udah ngeliat beliau punya benda-benda pusaka. Tahu, gitu, nggak pernah tahu gitu.
tapi adalah yang bisa dengar gitu aja ya. saya dengar aja. Jadi memang makhluk-makhluk itu ada kaitannya dengan leluhurnya ya, Pak Mbak? Walau alam bisa, Pak, ya. Saya nggak mau menceritakan lebih panjang soal ini, nanti mungkin akan terungkap sendiri gitu. Tapi sosok yang jahat ini memang ada menempel di badannya gitu, dan mengganggu ketenangan jiwanya juga, kegelisahannya, sehingga dia nggak kayak tidak terkendali gitu. Ada dua tadi yang terpantau, gorila, ular, apa ada yang lain? Yang terlihat jelas itu, dua itu, seperti itu. Silakan Ibu tanya-tanya sini. Kita akan mengungkap dan menelisik akar permasalahan dari kasusnya Abim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berarti maksudnya muslim ya. Bagaimana keadaan kalian? Baik-baik aja. Akan tiba pada waktu nanti kau akan mengetahui apa? Bagaimana pencernaanmu? Ibu ada masalah lambung? Enggak pernah, saya enggak ada masalah lambung. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Terus yang dimaksud pencernaan siapa tadi tuh? Kalau itu Abim ada sakit lambung? Enggak, bapaknya suka ada sih kalau bapaknya. Dengar dulu. Pinggang kalian baik-baik saja. Pinggang? Oh, pinggang saya di belakang suara sakit nih kemarin. 3 hari yang lalu, tiba-tiba di kamar mandi kok rasanya kok nggak enak. Ini sampai sekarang kayak ada kayu segini di sini. Di sini. Apakah suamimu masih sama? Iya, masih suka sakit pinggang ya, Pak ya. Oh, Bapak juga sakit ya, pinggang? Iya, malah dia yang sering sakit pinggang. Apakah suamimu tak merasakan kampungnya sakit itu? Bapak nggak rasain sakit? Sama yang seperti anakmu. Iya, pernah Bapak sakit sih, Pak. Ini Bapaknya sebelumnya udah rasak leles gitu ya. Kayak leles, hilang sekian detik gitu di luar sadar. Pernah gitu, udah ada berapa, ada lama lah, ada 5 tahun lebih ya, Pak ya. Tapi kecil enggak? Enggak, cuma gini. Jadi kayak leles gitu. Nah, sempet saya pulang dari... Hanya beberapa saat. Iya, benar. Iya, ini Bapaknya. Usul hilang tuh pingsan atau gimana tuh? Enggak, kayak orang gimana ya, Mbak? Kayak orang... Dia masih sadar, tapi ya setengah sadar kayak orang ngeblank gitu. Kayak hilang sesaat. Hilang sesaat. Sampai kecelakaan di tol Jawa Tengah sana, tol Beruntun. Saja kalian masih terselamatkan. Iya, amin. Alhamdulillah. Apa yang terjadi? Kok bisa seperti itu? Apa Bapak mau diinginkan menjadi korban juga? Apa Bapak tolong ingin dijadikan ya sebagai tumbalnya juga? Kalian merasakan hal yang sama yang seperti anakmu alami. Iya. Tapi suamimu hanya merasakan dengan hitungan detik. Iya, betul sama. Persis gitu. Walaupun hitungan detik, kalau lagi nyetir kan bahaya. Bahaya banget Mbak itu, Mbak. Benar. Terlalu berat kamu mikirkannya. Dia kalau ada apa-apa dipikirin banget nih ya. Diem gak? Bapaknya itu kan pendiem. Tapi dipikirin. Jadi sampai ini gitu. Sudah saatnya rendahkan sujud-sujud itu. Iya. Apa maksudnya? Ya, maksud kita suruh merendahkan diri ke Allah. Sampai selama Allah. Kau tinggikan keinginanmu. Jangan kau tinggikan keegoisan kalian. Tapi rendahkanlah sujudmu serendah-rendahmu. Yang dimaksud keegoisan itu yang mana? Biar Ibu paham dulu ya. Iya. Keegoisan hati manusia. Kau berlari ke sana kemari. Kau menginginkan suatu perubahan kepada anakmu. Iya, iya kan saya pengen anak saya sembuh. Dari timur, selatan, kau
mendatangi. Udah datangi pengobatan udah puluhan ya? Iya. Udah banyak. Udah banyak. Udah puluhan. Apa yang kalian dapati? Sempat ada perubahan nggak? Belum, nggak ada. Iya, nggak ada. Sang pencipta dapat merubah hanya dengan sengaja. Itu yang diharapkan ya, Bu? Iya. Hidupmu takkan pernah bisa menghilang dari sebuah rasa yang bergejolak, merasakan batin yang penuh kegelisahan tentang anakmu. Iyalah wajar sebagai orang tua. Saya kan makin tua, nanti anak saya makin gede. Kalau anak saya nggak sembuh-sembuh, dia kayak gimana? Kalau saya misalnya udah diambil dulu sama Tuhan, yang saya mau siapa, yang harus siapa? Saya kepengen anak saya sembuh, mandiri, bisa mandiri, minimal buat dia sendiri, bisa mandi, bisa makan sendiri, bisa pakai baju sendiri, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Kiri. Gunung Kiri. Ibu asal mana? Saya Pacitan, bapaknya Gunung Kiri. Oh, oke. Okay. Berarti ini dari jalur bapak. Tanah Gunung Kiri. Bapak mau kesini mau nanya-nanya? Mau nanya-nanya sih, Pak. Kenapa coba? Barangkali ada pesan untuk bapak ini. Maaf, dari mana Mbah ini Mbah? Siapa Mbah? Semoga kau terlalu kuat menghadapi kehidupan ini. Iya Mbah, tapi kita masih ingin tahu gitu, ada makhluk yang mengikuti Abim itu dari mana asalnya mereka itu? Kenapa waktu kecil masih sempat bisa ngomong, terus tiba-tiba 4 tahun nggak bisa? Bangsa seperti kami terkadang dia memilih harus ada sebuah imbalannya. Tak ada yang cuma-cuma. Jadi makhluk itu kalau misalkan dia lakukan sudah kerja sama, dia minta imbalan. Berarti ada makhluk yang bekerja sama dengan siapa? Kenapa imbalannya harus Abim? Mereka menekan dengan kedua jarinya sel-sel otak motorik sejak dini. Sejak dini? Iya, umur 4 bulan itu saat terjadi apa kejang. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Apakah di situ sudah ada peran serta makhluk gaib yang tidak baik? Peran serta leluhurmu pun mengatakan pinggang-pinggang kalian merasakan karena bangsa kami yang berasal dari para orang terdahulu kalian dia selalu menghantam pinggang-pinggang para temurunnya. Jadi apa riwayat sakit pinggang itu dari orang tua dulu apa sama kasusnya? Kayaknya orang tua saya dulu pernah sakit pinggang juga. Nah ini kan orang hubungannya. Nah itu dia yang bilang harus ada timbal balik itu siapa yang melakukan perjanjian? Apakah kakeknya bapak atau kakeknya ibu atau leluhur yang lain? Kalian memang tak mengerti dan tak mengetahui apa yang terjadi di kala itu. Nah itu justru itu yang membuat penasaran kenapa kok jadi Abim yang jadi korban gitu loh. Kan mereka kan tahu toh imbasnya. Iya tuh. Ada sebuah penjagaan untuk diri dan untuk rumah. Penjagaan untuk rumah dan dirinya siapa? Sesungguhnya orang elak membicarakan Wong Sing. Sudah nggak ada. Kami ingin mendapat pelajaran dari itu, bukan ingin membicarakan keburukannya gitu, Mbah.
Insya Allah kita tidak berniat buruk gitu. Kalau itu rembang baik-baik saja, tak ada yang berani takoni karang sedulur-sedulurmu ya, tentang omah. Rumah yang di mana tuh, Mbak? Bapak sekarang di? Nah, di ini. Tapos. Iya. Nah, tetap si Tapos, dulu juga Tapos juga, bukan, tapi di kompleks. Oh, bukan rumah yang sekarang ditempati. Yang di kampung. Rumah. Yang di Wonogiri. Atau di mana? Rumah yang di Pacitan. Ting. Oh, Pacitan, Bu. Pacitan. Berarti Pacitan rumahnya Bu ya? Ya rumah orang tua. Iya mungkin lah. Maksudnya bukan dari jalur bapak. Bukan. Ya, tapi tadi pertama disebutnya Wonogiri. Jadi sebenarnya mbak ini dari mana? Aku dari Wonogiri. Iya. Tapi mbak tahu. Meluruskan kasus ini. Rumah yang di Pacitan itu dulu kenapa mbak? Niat mereka hanya untuk sebuah penjaga. Mungkin dulu mau magerin rumah gitu Bu, waktu leluhur Ibu di Pacitan itu. Oke. Nah, kan banyak tuh di daerahnya. Iya. Rumahnya dipagerin, biar ya, nggak dijahatin orang gitu. Nah terus? Dan penjagaan awak ini Dewi. Orang tuanya Ibu atau kakeknya gitu ya? Aku tak ingin menyebutkan. Tapi kan kaitannya dengan Abim kan harus diketahui. Ya, harus ya, terhubungi sama Abim gimana? Kan Ibu sama Bapak pengen tahu. Wongi wis orang iya, astagfirullahaladzim, sumpah kita diampuni Allah. Malas wongi, maka itu ojo disebut wongi. Tidak boleh disebutkan, tapi apa yang dilakukan saat itu kan ada kaitan dengan Abim. Itu yang pengen kami ketahui. Nggak usah nyebut nama deh, maksudnya apa yang dilakukan dulu sehingga apa berdampak ke Abim? Mereka melakukan sebuah penjagaan rumah ini. Dengan cara meminta ke orang pintar bantuan kepada bangsa seperti ku. Minta ke orang pintar, dikasih pagar tapi dibantu oleh jin gitu Pak. Terus? Dan penjagaan awak Dewi. Pegangan, berupa apa pegangannya? Benda pusaka yang ada kodamnya, batu, keris, apa tuh? Sebuah kecilik. Keris cilik Bu. Keris cilik. Pegangannya orang tua Ibu, entah orang tua atau orang tuanya lagi gitu. Lalu? Sing di kain putih. Keris kecil itu di kain putih. Lilin ketika tuangi wis orang ini ning dunia bangsa sepatiku menuntut haknya meminta timbal balik. Karena yang bikin perjanjian sudah meninggal, maka dia menuntutnya ke anak keturunannya. Seperti itu. Nah dulu apa yang dilakukan oleh leluhurnya itu kepada makhluk itu yang akhirnya tidak dilakukan lagi karena orangnya sudah meninggal? Apakah memberi sesajen? Walaupun tidak memberikan sesajen, tapi jika manusia sudah meyakini akan sebuah kerjanya bangsa-bangsa itu sudah menyatu. Walaupun enggak tahu menahu loh ini padahal keluarga ini. Memang itulah permainan bangsa ku. Kenapa Abim yang dipilih? Bukannya cucunya banyak nih Bu ya? Ibu berapa bersaudara? Dari saya 5. Nah, berarti kan kakak dan adik Ibu juga punya anak kan? Anak, iya. Semua atas itu sang pencipta, karena kau tidak mampu memikul beban-beban dari orang sebelummu. Jadi dianggap itu yang sanggup, ya mampu itu.
Janganlah, kasihan anak saya kalau begitu. Kau mungkin hanya melihat dari sudut pandang manusiawi. Tapi kau tidak mengetahui apa yang sudah Tuhan merencanakannya. Oke, berarti ini memang takdir Allah ya, tapi akar permasalahannya inilah beliau berdua ini ingin tahu gitu. Apakah Abim di hadapan sang pencipta belum tentu sama dengan apa yang ono di pikiranmu? Pertanyaannya kan dulu sempat bisa bicara, bisa nyanyi. Apakah nanti Abim bisa kembali lagi? Apakah kau ingin mendapatkan bahagia dunia? Iya. Dunia akhirat. Dan kau ingin mendapatkan di akhirat surga. Pastinya ya. Iya, pastinya dua-duanya, dunia dan akhirat. Kau harus menerima apa yang Tuhanmu beri. Kau hanya layak untuk menjaga, merawati. Itu sudah. Allah Akbar. Allah, Allah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Bang, Pak. Ya, ya, ya. Allah, Allah. Allah, 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 astagfirullah. Allah, astagfirullah. Allah. Tolong tisu. Allah, aku jaga. Astagfirullahaladzim. Ya, kenapa Mbah itu kok begitu Mbah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak, makasih ya Mbak penjelasannya Mbak. Mbak Sun ya Mbak. Assalamualaikum. Ya. Makasih ya Mbak informasinya. Nasihat-nasihatnya. Assalamualaikum. Mana aku jaga sini? Ya, ini. Tadi dosa saya terkeras itu begini. Kadang begitu. Iya. Persis ya. Jadi apa yang dialami oleh Abim tadi terjadi sama istri? Assalamualaikum. Ini kau pakai baju ya? Kau bingung sih? Masih bingung. Abim gitu bu. Iya. Kalau gitu. Ini persis gini Mbak, persis banget ini. Nah, loh, assalamualaikum. Gitu ya, ngomongnya kan ya. Cuma Allah. Maka saya gitu aja ya. Assalamualaikum. Bener kan? Tadi Abim waktu di terapi kayak gini nih, tangannya digigitin. Jangan ya. Aduh. Ini mungkin korenya Abim bu. Coba, apa yang mau disampaikan sama ibu? S. Seseorang yang namanya mengandung huruf S. Badannya gede. Apa? Yani. Yani. Itu apa, Bu? Nama saya yang ada Yani, tapi panggilannya bukan Yani. Ini yang dimaksud siapa? Ibunya Abim. Bu? Iya. Bu? Iya. Maju, Bu. Kangen, Ibu. Ibu kangen nggak sama ibunya? Hah? Rasani ibunya. Rasani ibu. Ibu rindu nggak dengan ibu kandung ibu?
Ya kangen, masih kecil, cuman waktu itu masih umur 6 tahun ya saya ditinggal sama ibu saya tadi. Kalau ibu kan ibu udah angkat sakit. Bukan sakit. Udah gak sakit. Enggak. Dulu meninggal karena sakit. Iya. Udah gak sakit. Iya. Sakitnya muntah darah. Sakit kuis. Kok sana? Ya. Pak, apa sakitnya itu non medis? Iya. Kok bisa? Jadi di sana jadi ini dia. Alhamdulillah. Hubungannya dengan Abim apa? Insyaallah dibantu. Iki biyen ki dikirim ning daerah duwe cekelan ben kebal. Karena bapak tugas. Ya bapak kan tentara ya. Kan dulu gitu mungkin punya pegangan. Kuwi dikeki karo guru. Marai polae ki uripe ki karo wetu ki sing ora. Iya. Kok iki nanti ora kuat. Gagah. Kuat beringas. Memang bapak ibu saya gede tinggi, ibu saya tulangnya. Ngene kuwi iki ono kaitane iki bapak. Urutanmu anak sing bapak. Iya. Anakmu kuwi awale patang bulan. Anakmu ora iso ngomong patang tahun. Kabeh urutane kuwi bapak. Sing jenenge papat kuwi filosofine sing dikandani kehidupan bangsa dunia kami itu dinamakan kematian. Lah mulane kuwi sing diserem cah lanang. Kenapa gitu, Mbak? Kuwi duwe anak iki kan lho. Lah kok malah anakmu sing lanang. Lah yo karepe iki lanang, sing dibutuhke lanang. Sing dedelok iki awakmu. Le kuwi sing ulo kuwi ya tenan kuwi ojo ulo aja ular wedok ratu sing butuh lan betul lah sing gagai marai kuwi sing ngamuk sing ora sing wedi gorila gorila itu kayak raksasa itu hitam bulunya rapute iki kuwi lek kuwi wedi tuwuh. Soalnya gini, bapaknya dulu kan bertaruh untuk darah. Tidak pandang pejuang. Lah, ada tentara. Kan dia kecil itu tidak tahu. Dinas di mana pun kamu tidak tahu dong. Si ngerti kan kok mau kamu putih. Di luar-luar Jawa pun. Ditugaskan. Iya, pernah ke Kalimantan katanya gitu. Membunuh banyak. Jadi kaitannya, ya itu, makanya menusuk ibadahnya dulu dihormati, sekarang tidak, temurunnya sing papat kuwi. Jadi, beralih untuk kematian, makanya kamu datang ke keluarga dirimu, waktu pulang kampung, kamu terjadi sesuatu. Nah, si kiloku ning dalan. Oh, yang kecelakaan itu loh. Iya, lanang. Kenapa tidak kamu sih? Oh, dan diserang tuh suami itu? Ya, sih lana. Panjenengan sinten sing jeneng ini pun asmane pun panglima langit. Aku jalon pun iki soale berkaitan angka papat iki keramat untuk dirinya. Soalnya begini, pertama kalau perempuan baik-baik, ibu yang baik, nerima laki-laki harus nerima anaknya. Iya toh? Iya. Bisa ngerti. Pun ikhlas mbak. Jadi ikhlas. Dia dibuat itu kedua dari peramai bapaknya. Dua kamu. Jadi dua. Berat. Berat ini. Mulanya kuwi. Saya iki wis ngerti toh. Untun. Rumah Pak Di saya tuh makin. Ngantuk deh, ngantuk. Ngantuk ya? Oh iya udah ngantuk tidur di dalam klinik aja kan? Iya. Penting wis mesti awake. Terus mbasek apa anakku iso mari apa ora men. Ngene. Iki dadi bahan renungan-renungan. Apa Bapak diantar aja ke renungan ning awak gambar. Ini yo Panglima. Iya. Saya elek-elek wong tuwa, jenenge wong tuwa.
benar tidak. Yeah. Walaupun sejahat-jahatnya dia, kita tidak boleh bicara benar. Kasar. Benar-benar. Itu satu kehilangan. Iya. Jadi jalur ngampuro karo Gusti Allah. Si Jimmy. Ada waktu nyekar nih bumi kamu. Insya Allah. Makamnya di kampung. Di kampung. Iki tenang. Iki tenanan. Seburuk apapun itu orang tua kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar. Tetap kita akan menjadi keramat nanti. Masya Allah. Itu pelajaran. Karena pada hakikatnya hidup itu bila kita berbuat baik untuk orang lain, ya kita sendiri yang menerima kebaikan. Bukan orang itu. Lah kalau kita jahat, ya kita sendiri yang menerima. Jadi biarkan orang lain berbuat jahat untuk dirinya. Kita ya baik untuk diri kita. Yang kedua adalah semua pemberian Allah itu bukan suatu siksa, tetapi itu adalah suatu ujian. Buruk belum tentu buruk artinya. Mesti ini api. Mati kowe. Ganjarannya apa kowe? Anakmu. Insya Allah suarga. Suarga. Kowe jelas nak. Iya iya. Sing penting kasih ono awak. Sing waras. Awakmu sing waras. Ibunya yang sadar. Bersihkan dulu dari kehilapan. Dari amarah. Dari kekecewaan. Biar doamu menjadi sempurna. Cepat sampai diterima Gusti Allah. Paringi kewarasan. Kagem anakmu. Soalnya niki, doa itu mustajab bagi hambanya yang dengan tenang dan khusyuk. Doa itu mustajab pada setiap hamba yang berdoa dengan tenang dan khusyuk. Tenang, melepaskan semua kemarahan. Kalau ditanya apa obatnya? Apa panglima sing dadi obat teh? Menungso ki apa? Sabar dan sholat. Tutup kuwi to. Apa tuh? Banyak-banyaklah mengingat Allah. Karena mengingat Allah adalah obat dari segala penyakit. Karena ingat yang memberikan penyakit itu Allah. Maka dialah yang memegang obatnya. Lah itu kuncinya. Iya toh? Iya. Wis kuwi to. Kau ngerti kali kuning ora? Betul. Masa orang ngerti kali kuning? Kali kuning daerah apa? Kampung ibu kali? Ibu di mana? Soalnya ini di Eki cilik di Kowo. Iya dibawa ke Jakarta. Bayi orang ngerti toh. Teko kalau dulunya kali kuning nanti. Mungkin daerah Pacitan tuh googling kita. Berarti ini mbahnya dari Pacitan? Iya. Namanya mbah siapa? Jenisnya mbah. Sinten mbah. Putri apa mbah aku? Kamu itu jauh dari keluarga. Iya, benar, saya yang paling jauh dari keluarga. Kamu jauh. Benar. Dari kamu kecil pisah sama orang tua. Kamu tidak mengerti siapa sesila keluarga. Benar, benar, benar. Yang terpenting, kamu harus tahu bahwa kamu adalah sesila keturunan yang paling utama adalah harus menjadi umatnya. Mbak siapa namanya mbak? Belum kenal mbak. Mbak Putri atau mbak Kakung? Aku Putri. Oh mbak Putri. Rumah teman mbak ada lagi kan? Terus saran mbak itu harus diobatin juga ibunya? Udui, maksudnya aku si ono beristighfar dari kehilangan. Oh, iya. Soalnya ki galak. Bener. Maksudnya pembersihan diri sendiri gitu tuh. Iya, iya. Gimana emang kulo galak? Ojo nyakiti awake anakmu. Oh, ya itu loh saya galak kalau lagi emosi di luar kendali. Kuncinya doamu biar segera sampai adalah tenang dan khusyuk. Harus sabar ya. Jadi saya ya mbah yang ini ya mbah. Yang berarti itu menerima atau kehilangan? Singapura nanti panglima kehilangan atau menerima? Yang sulit? Ya. Kehilangan lo? Kudu. Singapura kuwi nerimo, nompo ki abot panglima. Tanggung jawab apa? Kan kalau
amanah, amanah, benar-benar. Amanah iki. Dunia iki urip kabeh iki duwene Gusti Allah. Iya, iya. Ikhlas ono. Sing abet ki nompo. Amanah itu titipan. Baik itu kesenangan maupun kesusahan itu abot. Tangku jawab. Tangku ilmu. Nggih. Matur sangat nggih, Mbah. Nggih, kuwi hati-hati. Nggih, bukune sabar nggih, Mbah. Pokoknya aku sabar, nggih, sabar. Bisa insyaallah. Ngamu eling ngono, awakmu sing waras. Nggih, nggih, matur nuwun. Mesti waras ngurusi anakmu sing ora waras. Anakmu itu ahli surga. Amin. Siapa itu keuntungan yang besar? Amin. Iya, Panglima. Benar. Dia itu ahli surga. Iya. Amin. Kamu itu bisa mendapatkan syafaat dari anakmu itu. Ya, amin. Dari kekuranganmu. Amin. Loh, itu keuntungan besar kita belum tentu. Benar, benar. Ya? Maka jangan pernah merasa merugi. Enggak rugi sih, Mbak, cuma saya jangan pengen pernah sedih. Mbak pengen anakku bisa ngomong, jadi kalau dia pengen apa, aku tahu, Mbak. Pinginmu diubah. Pinginmu tetapkan hati dan pikiranmu menerima atas rahmatmu ini, ya Allah. Biar tidak menjadi berat untuk menerima. Karena pikiran itu sing gawe abot penerimaan kuwi lho. Iya, benar. Sebenarnya itu sing abot ki pikiranmu dhewe. Kalau pikiranmu sudah menggambarkan, mewarnai dengan pikiran surga, pasti akan tinggal. Amin. Seperti kamu diberikan tugas dengan bayaran yang besar. Ini surga, surga ya, tidak ada tandingannya. Melebihi luasnya lautan, tingginya pegunungan, dan luasnya langit yang menyelimuti bumi. Masya Allah. Semoga awakmu ben entok pahala. Amin. Berkah ngelingono putuku. Amin. Untuk mensyukuri keadaannya. Amin. Berkah awakmu. Amin. Amin. Wis aku tak muleh, aku sudah kon muleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, setelah alun diterapi, kemudian kita telisik, Ibu sudah akhirnya mendapatkan jawaban ya Bu ya. Apa Bu kesan-kesannya? Alhamdulillah yang tadi waktu Mbak Isni itu ya, kok persis banget ininya anak saya. Kalau pas lagi kejang keluar lendir, persis banget itu. Iya, langsung persis. Iya, keluar kejang. Iya, keluar lendir, nggak berbusa, keluar lendir dari hidung, dari mulut. Persis gitu, rak-rak gitu. Kalau marah, bantingin kepala, gitu. Yang itu terus ya tadi kamu nggak apa-apa? Tadi aku udah tahanin sih kalau terus ya, tapi yang dari Mbah dari Luhut itu tadi juga lainnya kok kali kuning. Iya katanya kali kuning, tapi saya nggak tahu kali kuning, coba nanti saya mau nanya sama kakak kalau di mana itu kali kuning. Tapi yang akan disampaikan Mbah tadi itu sinkron ya dengan kejadian waktu masa lalu Ibu ya? Iya, benar persis itu. Yang kejadian bapak seperti ini, yang tua saya gini-gini persis gitu. Saya mah paling keras emang di ininya, di keluarga itu ya. Paling menentang banget sama orang tua, karena emang saya tahu itunya kejadian itu. Jadi emang saya benar-benar menentang benar sama orang tua. Kalau cuma 3 tahun saya di sana, campur sama orang tua itu cuma 3 tahun. Tapi ya itu, berantem, gak pernah akur gitu sama orang tua. Dan ternyata itu ada kaitannya ya dengan kejadian Ibu alami saat ini gitu, dengan kaitan peristiwanya. Jadi apa Bu pelajaran yang Ibu bisa dapatkan dari perjalanan hari ini? Pesan dari Mbah tadi mana yang paling mengena di hati Ibu? Semuanya sih, semuanya masuk ke situ ya, semuanya masuk. Nah kalau Bapak gimana kesan-kesannya Pak? Alhamdulillah sih setelah di terapi sama Panglima, pasti udah perubahannya sangat terlihat banyak. Ya? Ya betul. Instan ya, soalnya saya juga lihat tadi lebih tenang anaknya. Biasanya nggak mau, paling mah nggak mau duduk sebentar juga. Kalau kita ngeliat, kalau nggak mau. Nggak, ngeliat jalan dia. Barang-barang itu pasti diambil. Nggak apa-apa, pasti diambil. Terus diapain setelah
Ya cuma dipegang, dilihat gitu aja gitu, biasanya gitu. Ini enggak kan, dia anteng aja tadi itu. Mengantukan dia. Saya perhatiin tuh, kayak refresh dia. Pertama-tama saya juga agak gimana gitu ya, kurang khawatir gitu ya. Ternyata setelah ini nanti ini kok akhirnya mungkin juga diem ya, manut dia langsung ya. Iya. Iya, kalau dimana gitu, makanya khawatirnya seperti itu. Cuman ya, alhamdulillah kita kok bisa. Panglima Lanet, ya alhamdulillah. Udah awalnya bapak nggak mau ya dibawa kemari. Iya, betul. Mau dia kesini sama ibu. Kapok gitu, kalau dimana. Soalnya, capek. Iya, wajar sih. Ya insya Allah mudah-mudahan kesini, ini pengobatan terakhir. Amin. Ini pun pelayanan juga sangat bagus lah. Menerima saya padanya Mbak Rafa, Pak Ismi, Mas Agir, semua Panglima. Terima kasih banyak Panglima. Amin. Semoga anak saya sama-sama dari besar, bijak dari sini ada. Ya, amin. Mudah-mudahan makin membaik ya. Ya, insya Allah, Allah Maha Penyembuh. Inilah memang ujian untuk surganya ibu nanti, sudah dibilang kan. Yakin saja kepada Allah, apa yang diberikan Allah itulah yang terbaik buat kita. Kalau kita ikhlas, tulus, insya Allah kita akan dapat yang terbaik. Dan kebaikan yang kita dapat, insya Allah di dunia dan akhirat, lebih dari yang kita bayangkan gitu. Ya, saya yakin itu pasti gitu, karena janji Allah tidak seperti janji manusia gitu. Janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Yang penting kita berusaha terus belajar untuk ikhlas gitu. Karena memang kayak kata Simbah tadi juga, menjalani sebuah amanah Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu memang enggak semudah yang kita bayangkan gitu. Nah, karena memang ganjaran juga jannahnya nanti kan seperti itu gitu. Jadi sholat dan sabar, terus mohon kebaikan kepada Allah, yakinlah Allah Maha Penyembuh dan tidak ada yang mustahil bagi Allah jika Allah berkehendak terhadap sesuatu. Itu aja. Baik, tadi Ibu juga sudah diberikan resep obat herbal untuk dibuat di rumah, dikonsumsi oleh Abin, dan juga doa. Biasanya doa itu dibaca oleh pasien, tapi karena Abin tidak bisa membaca, dia bisa mengucap doa. Jadi nanti diwakili Bapak dan Ibu ya, Panglima. Boleh. Boleh baca ya? Boleh. Dengan diniatkan khusus untuk Abin, gitu ya. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Matahari dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratu Misi, saya Panglima. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat mata lain.